Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Timas Media. Saudara-saudara semuanya, sebelum kita memulai ke video yang satu ini, mari kita sempatkan untuk sama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang sudah mendukung channel kami dengan mensubscribe, menonton video-video kami termasuk mengklik video yang satu ini. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu unit yang sangat ramah untuk digunakan sebagai mobil operasional, yaitu Toyota Avanza. Kali ini tipe G tahun 2013 dengan transmisi manual yang 1500cc. Kita langsung aja lihat secara fisik kondisinya seperti apa. Kalau mau tahu lebih lengkapnya bisa simak terus video yang satu ini. Kita mulai cek kondisi fisik mobil mulai dari bagian bodi-bodinya. Toyota Avanza tipe G tahun 2013 berwarna putih dan di sini untuk tampilan mukanya kondisinya masih mulus. Di kedua sisi terdapat headlamp yang untuk kelistrikannya kondisinya masih normal dan di sini tidak ada pecah pada bagian lampunya. Begitupun untuk bagian fog lamp kondisi kelistrikan normal dan di sini secara fisik juga kondisinya masih kinclong dan tidak ada pecah. Lalu untuk front bumpernya, di sini kondisinya masih utuh dan bebas dari insiden nabrak ataupun banjir, di sini tidak ada karat-karat. Lalu kita beralih ke bagian samping, kita cek kondisi kakinya. Oke, di sini untuk ban menggunakan ban Bridgestone dan kondisi ban masih tebal, jadi masih siap pakai. Kemudian untuk lampu spion kondisinya di sini masih lumayan bagus dan tentunya kelistrikannya normal. Untuk bodi bagian samping kondisinya masih utuh. Next kita cek lampu bagian belakang. Untuk lampu kelistrikannya normal dan tidak ada pecah pada bagian lampunya. Bodi bagian belakang kondisinya masih utuh. Terus untuk bumper belakang kondisinya juga masih utuh. Dan untuk hidrolik pada bukaan pintu belakang kondisinya masih normal. Terus di sini untuk bagian kerangka dari pintu kondisinya masih lempeng juga. Overall bagian bodi-bodinya di sini masih terawat dan tidak ada bekas insiden. Sekarang kita lanjut untuk cek bagian interior mobil. Langsung aja kita mulai dari bagian yang paling depan, yaitu bagian dashboard. Di sini untuk dashboard kondisinya masih dalam keadaan rapi dan terawat, tidak terlihat ada bekas goresan. Dan untuk sistem keamanannya ada dual SRS airbag di depan penumpang kiri dan satu lagi ada pada bagian setirnya. Di sini untuk setir sudah dilapisi dengan sarung setir dan kondisi kemudi masih nyaman. Lalu ke bagian MID. Di sini indikatornya masih normal dan untuk kilometer tergolong masih rendah, ada di angka 36 ribuan. Lalu ke bagian head unitnya, kondisinya juga masih terawat dan untuk fitur di bagian audio tipnya masih normal juga. Begitupun dengan pengaturan AC, secara fisik di sini kondisinya masih rapih. Transmisi manual. Lalu ke bagian jok. Untuk jok di sini tidak ada sobek dan busanya masih empuk, nyaman untuk diduduki. Lalu untuk jok baris kedua, kondisinya juga rapih dan terawat. Pada bagian bawah sudah dilengkapi dengan karpet, bersih juga. Begitupun pada bagian langit-langit, kondisinya juga bersih. Di sini AC double blower dengan kondisi AC dingin. Overall bagian interior mobil di sini kondisinya masih nyaman dan terawat. Sekarang kita lanjut untuk cek bagian mesin. Di sini mesin dalam keadaan menyala dan suara mesinnya halus. Untuk kapasitas sebesar 1500cc yang disalurkan melalui mesin dengan teknologi VVT-i. Dan untuk transmisinya manual bahan bakar bensin. Bagian kerangkanya kondisinya masih lempeng dan tidak ada karat-karat, berarti mobil bagian mesinnya bebas dari rendaman banjir. Kemudian kita ke bagian kerangka atas. Oke, ke bagian kerangka atas kondisinya di sini juga masih lempeng.
Kita sudah melihat kondisi fisik dari unit yang satu ini, Toyota Avanza G tahun 2013, yang secara fisik bagian eksteriornya kondisinya masih terawat dan belum pernah kena insiden. Dan untuk bagian interiornya, kondisinya masih nyaman, serta untuk fiturnya masih berfungsi dengan normal. Lalu untuk bagian mesin, kondisinya juga masih sehat dan mesinnya tergolong masih handal. Dan untuk satu unit ini yang spesial adalah dia ini bukan mobil capek, karena untuk kilometernya masih di angka 36 ribuan. Oke, jadi, oh ya, dan untuk surat-surat, komplit tentunya, BPKB, STNK, dan untuk pajaknya dalam keadaan hidup. Nah, jadi untuk saudara-saudaraku yang sedang mencari sebuah mobil yang untuk digunakan sebagai operasional, yang ekonomis, nah bisa mempertimbangkan Avanza yang satu ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjutnya, langsung saja hubungi ke nomor telepon kami ada di bawah video ini, lalu datang ke alamat kami di Murai Selatan, Jakarta Barat untuk cek unit secara langsung supaya lebih yakin dan transparan. Oke, semoga video yang satu ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf dan juga mohon koreksinya. Nah, terima kasih sudah menonton video yang satu ini. Kalau suka videonya boleh di like, kalau bermanfaat boleh untuk di share ke saudara-saudara lainnya. Sekian dari saya, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.